Halo semuanya, pada hari ini Wulan Permata menghadiri acara AMI Awards ya yang ke-27 dengan mendapatkan nominasi di kategori artis solo dangdut terbaik, yang diantaranya ada Hari Putra, Lesti, Rita Sugiarto, Selviama, dan Wulan Permata. Dan alhamdulillah dilihat dari story Wulan Permata terbaru sekitar 22 menit yang lalu, Wulan dan juga Jana sudah berada di lokasi AMI Awards ya. Sudah tampil cantik nih mereka berdua. Bagaimana nih menurut kalian dengan hasil make up, rambut dan juga style dari Wulan Permata dan juga Jana? Mimin sih suka banget ya. Dan semoga Wulan Permata bisa membawa piala penghargaan AMI Awards ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video lainnya.